Saya sekarang berada di Bekuh, Asahan kot saya, Melaka lah. Untuk Sri Jaya Gelanggang. Seterusnya Gelanggang di tepi masjid Bekuh ni. Kalau kita tengok mencabar agak Gelanggang ni, sebab saya sekarang ni agak sempit. Kalau kita tengok tepi-tepi tu, dinding-dinding tu, jadi kita tengok macam mana. Kebetulan akan Facebook, Facebook kita pun dah bagi tahu. Kebetulan saya pun ada dekat sini, tak jauh Kasak di sini. Untuk Sri Jaya Gelanggang. Okey, kita sekarang ni berada di Bekuh mana ni? Kampung Bekuh? Kampung Bekuh. Kampung Bekuh. Rupanya Kampung Bekuh ni Johor. Saya ingat Melaka. Jadi kot ni kalau kita nampak memang mencabar sikit. Betul-betul rapat. Jadi kawalan Gelanggang di sini memang baiklah. Sebab yang bawa dia pun bukan calang-calang. Killer STL, KL awak tu. Siapa tu? Cukang lah tu. Siapa lagi? Rupanya Cukang dah kembali ke kampung sini. Dah tak lagi berkhidmat di Kuala Lumpur. Bagusnya Gelanggang ni sebab kita ada ramai adik-adik. Nampak ni. Malu-malu dia nampak tu . Jadi di bawah pengawasan Cukang lah sekarang ni. Diharapkan banyak bakat-bakat baru. Utamanya sebab kalau di sebelah sini, dia kata macam agak dalam juga untuk Johor. Mereka ni agak kurang berpeluang untuk peringkat yang lebih tinggi lah. Sebab kita tahu Johor ni antara Gelanggang yang prominent, macam Gelanggang Codet punya empat kan, Gengi Temiang. Jadi di sini nampaknya satu usaha perlu dilakukan lagi lah untuk menggalakkan adik-adik kita ni main. Sebab di Johor ni bakat banyak. Saya percaya atas hal tu adik ni dengan ketinggian dia yang sebegini, polisi video ini agak menarik juga untuk diperhatikan. Gila dua-dua ni pun nampaknya agak baik juga pukulan-pukulan dia orang. Yang kecil-kecil ni tak tengok lagi macam mana dia main. Kita rakam macam mana dia main ni. Cepat. Ha, tu. Ha. Lah tu bilang tadi. Masih dekat. Ha.